aku di sebelumnya. Fresh kok. Iya, bukan. Yang makan yang biasa. Jadi kan potongnya enggak bisa. Lebih kering ya, Bu ya? Ini dapat kulitnya bagus darinya. Isi nasi yang udah makan di sini nih. Ini bikin apa, Bu? Goreng gini, kaluman. Kaluman itu digoreng dua kali, Kak. Ya. Ini yang pertama. Itu udah matang. Ini masih nanti ini produknya lagi. Ya. Oh, ini yang gorengan pertama. Goreng ya. Pertama ini. Wah, apa itu, Bu? Kepalanya. Kepala babi. Ada bulunya ini. Ah. Ini bikin sayur? Balung. Balung, ikut ares. Isi kepala. Wow. Mantap. Kayak yang dilihat ya. Iya. Ini makanannya. Beli. Ini bahan untuk lawar. Kelawar. Bahannya apa aja nih, Bu? Ini kulitnya babi. Kulit babi. Potong-potong kecil-kecil. Ah. Campur dengan buah nangka. Nah, ini mau bikin apa, Bli?
Sekarang buat lawar. Buat lawar. Ya. Nah, sebelumnya itu apa aja boleh dikasih tahu? Ini ada bakso yang menyamakan bakso sulam di sini. Mm-hmm. Bawang goreng, bawang putih goreng sama kelapa goreng. Ini daging enteban namanya. Nggih. Ini rames. Rames kulit babi ya. Ya, kulit babi ya. Terus dan ini nangka, nangka yang udah dikukus. Ya, direbus ya, rebus dulu. Oh, direbus. Ya, baru terus di blender. Sudah garam. Oke. Okay. Kita don. Bahasanya dulu sama daging. Adon sudah rata. Terus tuangin. Sampai rata juga. Diaduk juga sampai rata ya. Garam. Diaduk terus pokoknya ya. Ya, udah rata. Biar merata, biar rasanya tambah ya. Mantap. Dan jangan lupa ini. Apa tuh beli? Bahasa Indonesia. Jeruk limau. Ya, limau. Kalau Bali apa bilangnya? Limu. Limu. Ya. Jeruk limau. Sudah jadi. Sudah jadi. Ini dia lawar dari warung Babi Guling Panana. Oke, thank you, Bli. Ini bikin apa beli? Buat sambal. Ini apa aja bahannya? Bahannya kelapa diparut lalu digoreng. Okay. Terus cabai, cabai yang udah dimasak. Oh, cabainya digoreng? Ya, digoreng. Merah rendah ya. Ah, terus dikasih apa? Kasih garam biasa. Jadi sambalnya di sini khas ya, pakainya ya. Bisa dibilang serundeng ya, Bi ya? Iya. Sambal serundeng. Ya gitu lah. Ini lagi bikin apa, Bli? Sate. Sate. Ya. Sudah dimarinasi kayaknya ini ya? Sudah sudah dimarinit. Dikasih bumbu apa nih biasanya, Bli? Bumbunya bumbu Bali sama saus gula, bumbu mixin garam. Kita hitung nggak satu hari berapa tusuk sate ini? Ya, kalau sehari bisa 50 kilo. 50 kilo? Ya, 50 kilo. Sate aja ya? Ya, sate aja 50 kilo per hari. Proses bakarnya aman nih, Bu ya, nggak pakai arang ya. Potongan dagingnya gemoy-gemoy, Bu. Mantap. Ini bikin apa, Bli? Bikin babi goreng merah. Babi goreng merah. Ya. Itu di bagian mananya babi tuh yang dipakai? Yang dipakai ini lemaknya. Lemaknya. Ya. Terus habis itu nanti diapain? Digoreng, dicampur sama tepung sama saus. Ah. Oke. Okay. Biar berwarna merah. Betul. Ini lagi gue
goreng apa nih, Bu? Ini daging merah. Daging merah. Iya. Apa namanya? Gorengan merah aja. Iya, gitu daging ya. Merah ya. Buat dari lemak. Lemak babi. Iya, lemak babi. Pakai tepung, pakai saus. Oh, itu yang di sebelah itu, Bu ya? Iya, ini. Ini adonannya. Ini pakai saus, pakai tepung. Oke. Pokoknya bumbunya udah ada, udah, Bu ya. Jadi kalau dimakan tambah gurih ya. Iya, udah gurih. Terus ini yang sudah sementara digoreng gitu. Udah. Ini udah kering. Ini yang sama ini udah ketik-ketik. Bagian itu kan ketik-ketik. Ini bukan. Ini ya. Mungkin itu semua.